walaupun tak ada hadis, tapi ini daripada para habaib, para alim ulama yang apa ni mengamalkannya. Allah bagi dia, Allah bagi mereka kelebihan tu yang dikongsikan ni, antaranya untuk pagar rumah. Jika seorang sedang membawa Al-Quran dan sandal, maka yang harus dipegang dengan tangan kanannya adalah Al-Quran dan janganlah sebaliknya. Tengok, dalam bab itu pun kita diajar. Kalau kita bawa Al-Quran, kemudian bawa buku, kemudian bawa majalah, macam mana? Letak kat dada ni. Al-Quran paling dekat di dada. Barulah buku, barulah majalah. Gitu ya. Ha, sebab dia dekat kat dada. Kami diajar guru kami, Syekh Nuruddin, kalau bawa kitab, dia kendong macam ni. Dia kena dengan dada ni. Bekat. Nah, paling bagus lagi, sebelah kanan. Paling bagus lagi sebagai adab, buat macam ni. Tu tujuan sandal, tujuan apa ni, sandal pula, cerita sandal tadi kan. Ini gini, ini nama rida. Ha, kami diajar untuk beradab. Kalau kita beradab dengan buku, dengan majlis ilmu, ilmu tu tak segan datang jumpa kita. Tapi kalau kita tak beradab, maaf ya, walaupun mengaji banyak tahun, kalah dengan orang mengaji beberapa tahun, adab tak kita. Ha, tuna, penting adab ni. Dia kadang-kadang dia mai-mai dia tu, kita tak belajar pun. Tak ada nak buka kitab. Dia mai lagu tu. Bekat kita dengan, guru kita dengan kitab. Baik. Namanya Hizbu apa tadi? Bahar. B-A-H-R. Bacaan. Bacaannya ialah Bismillahi babuna. Bismillahi babuna. Baik. Ini daripada guru kita, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ketika beliau syarahkan sedikit, bukan banyak sangat, ha? Saya pun sedikit saja, 5 minit saja. Amalan ini berupa ayat Al-Quran, hadis dan amalan-amalan ulama. Lalu dikumpul oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Allah ilhamkan beliau. Disebut Bahar maksudnya laut. Sebab beliau duduk dekat Mesir. Nah, dekat sempadan Mesir dengan Sudan. Beliau setiap tahun pergi haji. Tempat beliau duduk itu di apa ni, dipisah dengan Laut Merah. Oleh Merah. Beliau setiap tahun pergi haji. Haji zaman tu pakai kapal kan. Ketika beliau pergi, nakhoda kapal tu tak nak berlayar dulu sebab tidak ada angin. Lalu tak dibuka tali ni. Layar pun tak dibuka. Beliau kata buka. Walaupun tak ada angin. Katanya beliau bermimpi dan Allah ilhamkan bacaan ini katanya. Itulah dia Hizbul Bahar. Bahar maksudnya laut. Ha, jadi ilham beliau itu dekat laut. Ha, cuma amalan ini kata ulama boleh untuk kita supaya hajat dikabulkan Allah. Caranya setiap kali menemui perkataan Bahar dalam ini yang underline, niat apa hajat tu. Nah, tapi saya tak baca daripada awal lah. Saya nak syarahkan sikit sahaja. Antara khasiat amalan ini, ini daripada alim ulama ya, walaupun tak ada hadis, tapi ini daripada para habaib, para alim ulama yang apa ni mengamalkannya. Allah bagi dia, Allah bagi mereka kelebihan tu yang dikongsikan ni, antaranya untuk pagar rumah. Bismillahi babuna, saya nak syarah tu saja. Bismillah pintu kami, seolah-olah begini kata guru kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Pintu kita tu, depan ke, belakang ke, atas ke, bawah ke, tak akan dimasuki melainkan orang yang baca Bismillah. Bermakna orang yang baca Bismillah, orang baik, orang tak baik. Orang baik. Kalau ada orang yang jahat, dia nak, maaf ya, mencuri rumah orang baca Bismillah ke? Tidak. Dia tak akan dapat masuk dalam rumah orang tu. Satu. Kalaupun dia masuk, dia tak boleh buat apa-apa. Dia jadi macam bingung, dia sendiri bingung. Be my. Kadang-kadang berenang tentang tu. Sampai ke subuh esok. Dia tak, kalaupun dia masuk, dia tak mengapa-apakan, dia tidak apa. Bekat baca Hizbul ini tadi tu. Dan bekat baca Bismillahibabuna. Tabaraka hitanuna, saya tak syarah lagi tu. Baru satu tu disyarahnya tu. Mudah-mudahan. Ha, cuma, bila dah pagi esok, bila dah pagi esok, tengok mungkin dia duduk termenung seorang tang tu, nangis tang tu kan. Janganlah dipukul dia ya. Janganlah diapa-apakan.
bagilah dia air teh secawan. Ha, minum, kalau dah kuih yakuk lagi bagus. Bagi dia. Nah, habak kat dia, ha, jangan buat lagi nah. Ha, gitu. Lepas tu bagi RM10 untuk dia tambang balik. Kesian tengok dia. Ha? Ha, itulah khasiat sedikit yang dapat saya kongsikan. Saya ijazahkan amalan ini nah. Dalam semua kitab, termasuk kitab yang baru yang saya susun ni pun ada, Syekh Nuruddin pun ada, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun ada, Habib Nah Habib Omar pun ada. Amal sahaja. Ha, jadi sekarang kan kita dah tahu, bertambah yakin kita beramal.